hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Lulur, ini setelah tak hitung, tak ukur durasinya, terus sudah tak catat, terus sudah tak hitung juga. Ini ya lur. Tadi ik utamanya 33, durasinya 94 derajat, terus skipnya ini 84, tingginya 27,5, terus ini transfer primernya 43. Terus ini transfer sekundernya 42,5, bos spotnya 43 ya. Terus setelah tak hitung ini ya lur. Untuk X-nya ketemunya di 172 derajat. Kipnya 192 derajat, ini di 10,5 RPM. Transfer primernya di 122 derajat di 7,5 RPM. Transfer sekundernya di 360 dikurangi 116, ini 116 derajat, 128 derajat. Di 9000 RPM, bosportnya ini di 1500 RPM ya lur. Ini di 119 derajat ya lur. Ini untuk transfer, aku nggak ngubah ya lur. Ini cuman exhaustku, X-nya ini belum memenuhi targetku ya lur. Targetku kan harusnya di ini ya lur. Nah ini lur ya. Aku minimal untuk harian ya lur ini. Karena ini ownernya minta buat untuk harian. Jadi prinsip durasi ya lur. Prinsip durasi itu exhaust itu harus lebih tinggi atau sama, minimal lebih tinggi 500 sampai 1000 RPM dari transfer ya lur. Ini untuk exhaustnya sendiri berada di 6000, sedangkan transfer primernya ini ada di 7500. Ini exhaustnya harus dinaikkan lagi ya lur. Minimal mendekati 7500 untuk mendekati transfer primer ya. Kalau untuk kipnya sudah 10500, ini sudah lebih tinggi dari transfer sekundernya yang 9000. Jadi ini untuk kip dan transfer primernya enggak tak berubah. Untuk transfer sekunder, terus untuk bosportnya juga enggak tak rubah. Paling ini ngerubahnya di X-nya aja ya lur, 6000 RPM. Ini paling enggak harus mendekati di 7000 atau 7500 RPM. Tadi setelah tak hitung ketemunya nih ya lur. Ini kan permintaannya untuk harian. Nah, untuk 6000 RPM itu kan durasinya tadi di 172 derajat ini ya. 172 derajat, ini 172 derajat. Nah, ini targetnya aku minimal ada di 6500 atau 7000 RPM lah. Bisa di 175 derajat ataupun di 180 derajat itu terserah ya lur. Cuman aku ini kan permintaannya untuk harian. Ini nanti ketemunya di 92,5 derajat. Ini tingginya ketemunya 32. Tadi kan tingginya masih 33. Berarti untuk X-nya ini aku masih naikkan 1 mili lagi ya lur, untuk ngejar transfernya yang di transfer primer. Ini khusus untuk harian ya. Aku enggak bahas untuk res ya. Kalau di sini bukan untuk harian, bukan untuk res, tapi hanya untuk harian. Ataupun harian yang dibuat semi herek yang di ibu kota itu kan suka kebut-kebutan itu ya lur. Kalau untuk kebut-kebutan paling enggak durasinya harus di sini ya lur, 182 derajat, 80 derajat di 8000 RPM. Jadi transfer primer harus di bawahnya exhaust utama. Jadi kalau mau yang gaspol remdol itu taruh di 8000 RPM ya lur. Soalnya transfer primernya kan ada di 7500. Jadi prinsip durasi
excess harus lebih tinggi 500 atau 1000 dari transfer, minimal sama. Nah, ini untuk kebut-kebutan, kalau dibikin ini, dibikin di 8000 RPM, ketemunya excess-nya di 30 mili ya. Tingginya 30 mili. Jadi, untuk durasinya Ninja seperti ini ya, Lur. Nanti aku ngubah ini. Ini kan tingginya masih 33 yang X utamanya, excess utamanya. Nanti mau tak rubah ya di mungkin di 175 ataupun 176. Ini bisa di 32 atau 31. Ini untuk harian sudah cukup ya, Lur, sudah lebih dari cukup. Kalau untuk kalau mau main yang X speed bisa di sini ya. Kitnya enggak usah dirubah, enggak apa-apa, Lur. Kalau untuk harian semi gaspol rim dolan ya enggak apa-apa, kecuali untuk race, kitnya dan kit dan ek utamanya harus dirubah ya, Lur. Karena ini durasinya kitnya masih di 10.500-an. Kalau untuk race ya enggak masuk, Lur, nilai ini. Ya ini cuma saranku aja ya, Lur. Kalau mau harian, kota-kota, pakai ini cukup 32 atau 31,5 atau 31. Ini sudah cukup, tanpa merubah transfer. Karena transfernya di Ninja itu durasinya sudah tinggi-tinggi ya, Lur. Ada di 119, 116, 119. Ya cukup dirubah di exhaust utamanya aja. Bukan di keep-nya ya, kalau untuk harian. Di exhaust utamanya, karena exhaust utamanya itu masih rendah, Lur. Ada di bawah 6000 malah. Ini kan sudah tak porting kan ketemunya 33. Ya target utama aku kan 32. Cuman kemarin masih tak restani. Tak restani 1 mili lah. Ternyata setelah tak cari durasinya masih di 6000 RPM. Jadi kurang tinggi ya, Lur. Nah, untuk harian minimal ya sama dengan transfer primer lah durasinya 7500. Ini nanti bisa dinaikkan. Cuman ini nanti tak pasang di 6500 aja ya, Lur. 6500 yang ini ketemunya mungkin nanti di 175 derajat, tingginya 32. Untuk durasinya Ninja itu seperti itu ya, Lur. Oh iya, kalau aku ngitung durasinya begini ya, Lur, mungkin rumusnya nggak sama dengan teman-teman, yo nggak apa-apa, semua punya rumusnya masing-masing ya, Lur. Aku kalau ngitung ya seperti ini. Jadi nggak exhaust close-nya itu bukaan close itu nggak pernah tak hitung ya, Lur. Cuma tak ambil bukaan open-nya aja, durasi putaran open-nya aja. Open dikurangi 360 dikurangi open dikurangi open, 360 dikurangi open dikurangi open. Aku ngitungnya seperti itu ya, Lur. Kalau mau dibikin sama seperti punya aku ini ya nggak apa-apa. Jadi nanti di exhaustku ini mau tak porting lagi, tak tinggikan lagi di 32. Nanti durasinya di 6500 RPM. Tinggal ownernya, kalau ownernya nanti bilang, "Mas, ini tak pakai ngebut juga, yo tak tinggikan lagi di 31,5 sampai 31." Mungkin durasinya ini jangan pedoman ini ya, mili ya. Pakai durasi ya. Soalnya tiap blok itu kadang enggak sama. Cuma kalau Ninja insyaallah sama semua lah. Kalau di King Fish Air itu kadang enggak sama. Kalau Ninja sudah paten bloknya, hampir bisa dipastikan itu presisi. Mesinnya sudah dipastikan presisi ya, beda sama mesin-mesin yang lama itu. Apalagi bloknya aftermarket itu durasinya melesetnya jauh. Untuk sementara hari ini itu dulu ya, Lur. Sampai jumpa nanti kalau sudah tak porting ulang sama hasilnya ya, Lur. Nanti hasilnya ini kan soalnya hasilnya masih belum maksimal. Nanti mau tak porting ulang lagi, terus tak finishing, terus lanjut ngerjain headnya. Yes, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.